when you want to get off the darkest ground. Halo guys, kembali lagi bareng Bang Bo, dan ya kali ini gue akan bahas satu project baru bernama Moneytune ya. Buat kalian yang nggak tahu Moneytune apa, Moneytune itu sebenarnya udah gue share ya di Discord sama di Telegram beberapa minggu yang lalu, tapi memang belum gue jelasin gimana cara garapnya, maksimalkan hasilnya, jadi mari kita bahas sekarang. Nah ya, buat pengantar, Moneytune ini project dari mana Bang? Moneytune ini project dari developer bernama Promptail. Promptail ini punya banyak produk ya, AI, generator, dan salah satunya adalah Moneytune yang bisa digarap di Telegram. Jadi ini adalah garapan Telegram tap-tap ya. Jadi otomatis ini kalian bisa daftar di Telegram, buka di Telegram, nggak perlu yang namanya install apapun lagi. Jadi langsung aja kalian buka, linknya ada di deskripsi ya. Dan untuk tujuan kita main ini adalah ngumpulin yang namanya OWP coin di sini ya. Ini Bang Bo punya 22.100 sekian. Nah, tujuan kita itu ngumpulin ini. Kenapa? Karena OWP ini nanti akan di-convert jadi Tale token atau Tail token saat TGE nanti di kuartal 1 2025. Kurang sekitar 2-3 bulanan ya untuk kuartal 1. Jadi kalian punya waktu untuk farming OWP ini 2-3 bulan. Ya, kumpulin sebanyak-banyaknya. Nah, gimana caranya ngumpulin atau dapetin OWP ini? Dan ini akan generate secara otomatis, guys. Kalian tinggal buka yang namanya Moneytune-nya. Nanti dia akan generate secara otomatis, nggak berhenti, udah. Jadi ini enak banget buat kalian yang lagi garap hal-hal yang nggak bisa ditinggal atau lagi kerja gitu, tinggal buka aja, dia akan generate terus-menerus secara otomatis. Sangat-sangat praktis, sangat-sangat simple, dan garapan ini free 100%. Nah, selain itu untuk dapetin OWP-nya, kalian itu bisa dapetin dari Lucky All Egg ini. Jadi kalian bisa dapetin yang namanya telur, dimana telur itu kalau kalian buka, kalian akan dapet reward OWP koin juga. Ini gua dapet 134 dari satu egg ya, satu telur. Nah, untuk egg-nya dapetnya dari mana? Egg-nya itu bisa dapetin dari invite. Jadi setiap kalian invite 3 orang, kalian akan dapet satu telur. Dan untuk kalian yang ngumpulin invite banyak gitu kan ya, kalian akan dapat bonus juga. Ngumpulin 5 dapat bonus 500 OWP, ngumpulin 10 dapat 1000 dan semacamnya, maksimal 500. Nah, untuk dapetin telur lagi itu dari tax juga bisa. Nah, ini masuk ke cara ketiga untuk dapetin OWP-nya. Cara ke-1 generate, cara kedua dari telur, cara ketiga untuk dapetin OWP dari tax, guys. Jadi kalian bisa masuk ke tax-nya, kalian selesaiin tax-nya semuanya di sini. Jadi tax-nya itu nggak aneh-aneh, kalian tinggal ngecek news, habis itu ngelihat profilnya Promptail Twitter, habis itu lihat news-nya ya, terus habis itu cuma follow, ya gampang banget kita follow, habis itu kita claim, habis itu kalian lihat mediumnya dan semacamnya, udah kayak gitu doang, gampang banget, nggak ada yang namanya aneh-aneh ya, harus deposit berapa, harus dapetin transaksi berapa, enggak kayak gitu, itu enggak ribet banget untuk Moneytune ini, benar-benar gratis guys. Nah, selain kalian dapat OWP ya dari nyelesain yang namanya beberapa tax tadi, kalian juga bisa dapat yang namanya egg tadi ya, all egg. Jadi ini kalian bisa buka all egg-nya di sini lagi, nah nanti dapat OWP lagi kayak gitu ya. Jadi tax ini juga bisa dapetin banyak bonus juga. Nah, itu cara ketiga untuk dapetin yang namanya OWP poinnya ya. Cara ke-1 generate, cara ke-2 lucky egg, cara ke-3 tax, cara ke-4 adalah main gamenya. Nah, ini main gamenya ini juga sangat casual banget. Ada beberapa game yang kalian pilih, tinggal yang mana yang gampang, yang cepet kalian mainin. Nah, contohnya ini gua akan mainin si matching game ini. Jadi kalian tinggal start aja. Nah, ini nyocokin yang namanya gambar, guys. Jadi kalian cari gambar yang sama. Nah, kayak gini, gini. Nah, dah. Kayak gini gampang. Nanti dapat 75 OWP untuk game ini, dan dapat egg juga. Jadi mantep banget. Kalian tinggal selesaiin aja, dan di sini ada beberapa tingkatan, easy, medium, hard. Masing-masing 6 ya per hari, jadi kalian selesaiin aja ya untuk daily tax-nya. Gampang banget, gamenya gampang banget, ada mazeng puzzle, ada sliding puzzle, tinggal kalian pilih aja yang mana yang menurut kalian itu kalian garapnya cepet dan juga praktis aja.
Kayak gitu ya, untuk cara keempat dapetin si OWP koin ini. Jadi pertama generate lucky all pass sama abis itu game dan dapetin bonus dari referral invite tadi di sini. Ya, itu untuk semua cara dapetin OWP koin. Untuk yang lain gimana bang caranya agar gua itu dapet yang namanya lebih banyak biar lebih luber gitu. Ya udah, kalian punya harus punya yang namanya SL Pass ini. Jadi kalian harus punya atau activated di SL Pass ini ya. Nah, nanti SL Pass ini akan nambahin yang namanya 150 APY. Nah, ini karena gue punya SL Pass. Nah, kalau nggak punya, ya nggak ada 150, tapi tetap generate. Apa keuntungan punya SL Pass? Keuntungan punya SL Pass itu banyak hal ya guys ya. Kalian bisa di sini lihat bahwa SL Pass itu benefitnya banyak. Pertama 150 tadi boostnya, terus habis itu 1 lucky egg daily ya, nanti setiap hari dapat 1 lucky egg, terus habis itu dapat tax OWP boost, jadi nanti ada tax khusus untuk pemegang SL, terus habis itu ada bonus reward OWP 1 kali, habis itu claim SL booster reward. Ini maksudnya apa? Maksudnya itu kayak pasnya. Nah, di sini kan ada, lihat ini yang free, ini yang pas. Jadi kalian bisa dapat lebih banyak. Kayak gitu ya. Jadi itu gunanya SL Pass. Jadi kalau kalian nggak punya SL Pass, di sini APY-nya memang nggak ada, tapi tetap generate cuy. Nah, gimana cara dapetin SL Pass ini? SL Pass ini didapetin dari Lucky Egg guys ya. Ini gratisan juga. Jadi kalian buka Lucky Egg, nanti kalian juga bisa dapet SL Pass. Nah, SL Pass gua dapetnya ya dari Lucky Egg. Jadi kalian buka aja, semoga aja kalian dapet SL Pass-nya. Gratis kan, nggak perlu beli juga. Dan kalau kalian punya SL Pass, kalian itu bisa beli yang namanya generator. Kalian dapat whitelist yang namanya generator guys. Nah, apa itu generator? Promtail generator itu adalah semacam node ya guys ya, di ekosistem si Promtail. Nah, Promtail generator ini bisa di staking jadi node dan bisa ngasilin atau generate kalian tail token dan airdrop tail token juga. Sebelum kita bahas untuk generatornya, gua ingetin sekali lagi, setelah kalian udah punya akun, udah generate kayak gini, udah dapet SL, jangan lupa kalian konekin wallet dulu ya guys ya. Kalian tinggal klik bagian kanan atas ini, kalian masukin kan wallet EVM kalian, mau wallet MetaMask, mau wallet OKX dan lain-lain, pokoknya EVM aja. Kalian masukin address wallet kalian aja. Setelah connect, setelah kalian udah garap, dapat SL Pass juga, artinya kalian nanti punya kesempatan untuk dapetin yang namanya whitelist Promtail generator. Kalian punya kesempatan buat beli Promtail generator. Buat kalian yang nggak tahu Promtail generator ini apa, Promtail generator ini adalah semacam node ya guys ya, di jaringan atau ekosistem si Promtail. Jadi kalian bisa staking si generator ini untuk dapetin yang namanya passive income, dapetin airdrop tail token, dan juga dapetin yang namanya hasil ya, earning tail token juga karena kalian staking. Benefitnya apa aja? Benefitnya itu tail airdrop, habis itu nanti kalian juga bisa yang namanya earning yang namanya X-Tail token, jadi langsung gitu kan, nggak usah dapetin yang namanya OWP terus di convert, enggak, langsung dapetin X-Tail tokennya dari earning si generator ini. Jadi kayak node gitu bisa earning, karena si generator ini itu dipakai untuk engine dari AI ekosistem di Promtail. Nah, engine AI itu dipakai nggak sih bang sebenarnya, apa cuma tipu-tipu gitu? Enggak guys, itu dipakai sama beberapa atau banyak sekali project-project Web3 besar seperti Zcashing, dia juga pakai engine-nya si Promtail, ada Cuff, ada Rival ya, ada bahkan XPLA Iskra juga ya untuk gamenya, dan juga ada Animoca Brand sama Ether. Jadi ini project-project besar pakai engine AI-nya si Promtail, jadi beneran dipakai cuy ya, nggak tipu-tipu. Kenapa bisa earning pasif, earning tail langsung ya, karena dipakai sama ini guys, projectnya ini kan ngasilin yang namanya revenue. Revenue-nya ya itu dikasih ke kalian sebagai kalian yang punya node, yang punya generator buat ngebantu proses AI-nya gitu. Jadi untuk mekanisme si generator kayak gitu ya. Dan gimana cara dapetin generatornya? Cara dapetin generatornya,
kalian bisa beli nanti ya guys ya. Di sini tanggal 5 Desember itu mereka mulai beli generatornya. Satu generator harganya $98 di round 1. Nanti total untuk supply-nya ada 18.000 ya guys ya. Dan yang elik ya, yang punya SL1 ya, yang punya SL pas ini. Dan ya harusnya sih kalian bisa beli. Cuma tetap Dior guys, video ini gua bikin itu memang mereka minta buat gua promosiin, jadi berbayar. Jadi kalau gua dibayar ya gua terus terang gitu, makanya kalian harus Dior. Kalau kalian mau main gratisan ya kalian mauin gratisan aja Moneytune. Mungkin itu aja yang bisa gua sampaikan guys untuk Moneytune dan Promtail. Thank you buat kalian semua, sampai ketemu di konten selanjutnya dan see you guys, bye bye. Assalamualaikum.